Coba kayu. Terima kasih buat semua teman-teman wartawan jauh-jauh menyediakan waktu untuk kita semua. Terima kasih kedatangannya. Minta maaf buat semua teman-teman atau orang-orang yang menabi yang salah kata atau perbuatan kebaikan apa sih pak yang untuk beliau? Semuanya baik, ya tidak pernah bicara jelek buat orang lain. Dia selalu positif begitu. Dia selalu bilang tidak boleh menilai orang dari luar ini. Dia mami yang baik. Nah ini selalu mengingatkan saya.
Kaki itu sakit, bukan saya perjuangan itu kan berarti ingin sebagai suaminya lagi lalu dekatnya daripada akhirnya suami kalau ada waktu oke ini dia sebelum berpulang seperti apa sih kak? Kondisinya sebelum pulang dia apa kondisinya otaknya kemudian dia keluar dari kamar ada rasa dia nggak main Instagram lagi dan nggak baca WhatsApp dan nggak ada telepon sama sekali dia cuma di rumah dan tiap hari tinggal lagu rohani. Dia memang istirahat bisa dibilang kayak istirahat gitu. Istirahat di rumah dia, soalnya dari awal dia nggak mau masuk ke rumah sakit. Dari 2 bulan terakhir itu. Kenapa? Kenapa dia mau dekat sama keluarga? Dia mau dekat dengan keluarga, dengan suami, dengan kamarnya sendiri. Dari dulu dia di rumah sakit. Dari dulu memang nggak mau dirawat. Nggak, kita udah usaha sebaiknya. Kita ke Amerika, kita ke Singapura, kita ke Bangkok. Nggak ada obatnya lagi yang bisa bantu Kiki. Akhirnya kita ambil keputusan di rumah aja. Itu keputusan dari Kiki dan keluarga. Pas Kiki di ponis tadinya sempat mungkin ya nanti pas awal mendengar ini kan dijawab 2 tahun lalu dia di ponis sidang empat 2 tahun lalu sangat hampir sembuh tapi tahun lalu di Desember cancer-cancernya ke otaknya pas itu kita coba lagi usaha lagi kemoterapi sampai 25 kali akhirnya dokter katanya nggak ada jalan lagi jadi baik ke rumah dan istirahat. Tapi apa Om Tri sudah pas kita mendengar itu sudah mempersiapkan semua untuk sakit di untuk agak tinggi sendiri mempersiapkan yang sedang keluarga kita keluarga dan sampai akhirnya Kiki percaya dia bisa sembuh sampai akhirnya setiap hari dia doa dia akan sembuh. Ini juga salah satu orang yang menguatkan keluarga saya yang ada seperti apa mungkin contoh kebaikan dari apa sih yang selalu diingat dari hidup? Terbaiklah pokoknya. Dari terakhir ya. Problemnya banyak. Tapi selalu selalu melakukan syukur itu aja setiap hari. Bangun pagi aja dia bersyukur. Jadi deh. Tidak sama sekali, soalnya Kiki nggak mau orang datang ke rumah dengan kelihatan dia terus dalam keadaan kayak gitu. Banyak teman-teman datang ke rumah tapi nggak naik, nggak bisa naik ke kamar karena Kiki nggak terima. Di sini kita lihat, saya minta maaf buat teman-teman Kiki, teman-teman yang selalu
lalu dia mau datang, bukan saya menolak, tapi saya sudah bicarakan, dia bilang dia tidak mau ketemu orang kalau itu juga dalam keadaan baik. Jadi dia paling senang kalau undang temannya itu makan, dandar, makan sama-sama, senang-senang. Dia nggak mau bikin orang itu mikirin dia nggak mau. Jadi mohon maaf buat yang kemarin telepon saya nggak respon karena bukan saya yang nolak, bukan kemauan saya. Dan dulu kabarnya beberapa teman-teman di grup tidak tahu kalau kasih pesan. Tidak ada. Pernah cerita. Tidak pernah melihat. Walaupun kita berangkat sama-sama dengan teman-teman artis, kita kemana-mana dan tidak pernah ngomong. Kalau menunjukkan kalau dia selalu baik. Dia selalu baik, kondisinya baik dan sehat. Tak kalau mau bahas presentingnya begitu, itu apa aja sih? Kemarin kan dia sempat dulu beberapa kali main film gitu, mungkin ada dirpas balik atau memang masih diingat mungkin tak? Apa dia kangen syuting? Ada mencoba kenanya pun kayaknya ditanya-tanya banyak gak nyambung otak saya. Mungkin ada keinginan dia dari pengen syuting balik ke pas ya, ada keinginan dia syuting lagi gak? Sudah, ya sejak ketemu saya dia udah ngomong dia mau pensiun dari syuting, dia mau jadi anak-anak. Kalau tanya terus, dia mau istirahat, katanya syutingnya dari muda. Waktunya oke istirahat, sudah habis waktunya. Saya mau dari sana ke ponakan. Oh, luar biasa, semua dia persiapkan itu. Dia panggilnya Mario. Berapa jumlah? Nah, keponakan gigi juga ada yang tempat. Itu mempersiapkan apa aja? Ya, saya bahas tadi. Mereka anggap dia sebagai maminya dia. Kalau panggil Kiki mami, maminya mama. Ya. Oke, satu lagi kita berhenti. Ya, ada satu lagi. Mungkin boleh Mas Chris doa ya untuk akhirnya sehingga mau memisahkan kita. Itu berat. Enggak. Kalau saya ya sekarang Kiki di tempat yang lebih baik, lebih tenang. Dan saya akan bertemu dia di surga. Kuat yang sabar. Terima kasih.